Makan ambil cuci kan. Sekarang makanannya udah datang, kita cobain ya guys. Menurut aku sih biasa aja ya guys, kayak overrated banget. Dan menurut aku reviewnya itu cuma 3/10 karena nggak sayang. Halo Bu Direktur, saya mau nanya, ini video viral ABC Chicken bener nggak ya? Terus katanya restorannya jadi sepi. Kira-kira saya gimana ya? Betul Bu, sedang saya urus. Ini semua karena influencer Stacy Albert memberikan review buruk di live TikTok-nya, Bu. Oh, Stacy Albert nama influencer-nya. Halo, surat gugatan. Belum punya tiket. Apa jangan-jangan berkaitan sama review yang viral itu? Gimana nih? Pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tolong saya, Ibu. Saya digugat oleh PT ABCD. Pertimbangin baik-baik, Rena. Keadilan tuh harus jadi prioritas utama kamu. Apaan sih? Nggak usah dengerin lah itu si malaikat. Lu mikir coba lu bisa untung berapa? Iya juga ya. Sayang sekali kalau kesempatan yang saya sia-siakan. Ambil aja deh. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Bayaran gede dari klien dapat, walau ujungnya dia bakal kalah sih. Dan saham saya di PT ABCD pun terselamatkan. Tolong saya dalam menyelesaikan kasus ini. Saya berani bayar berapapun yang ibu mau. Tenang aja, Gus Stacy. Saya bakal menangin kasus ini, saya jamin. Karena saya pengacara terbaik di Indonesia. Pengacara lain kalah dia sama saya. Serius deh, Bu. Oke, kalau menurut kalian gimana? Menurut saya sih video dari Ibu Stacy Albert ini sangat amat negatif dan menyudutkan restorannya banget sih menurut aku. Kayaknya nggak sepenuhnya deh, Ren. Iya, bener. Oh, tapi tuh kalau menurut aku ya, seharusnya kalau misalnya dia nggak suka nih sama makanan ataupun pelayanannya, dia kan dia bisa komplain ke manajer ya? Tapi kita seharusnya sebagai kuasa hukum nggak mikir kayak gitu, Ren. Bentar guys, aku ada telepon ya. Kemana ya Rena? Lama banget angkat teleponnya. Nah, lihat aku tadi nungguin apa di meja Rena. Ada surat pemanggilan RUPS. Tahu RUPS PT apa? PT ABCD Fast Food. Hah? Masa sih? Iya. Terus liat nih, aku tadi habis browsing di Bursa Efek, lihat ada nama siapa. Hah? Ini seriusan? Atas nama Rena? Berarti dia punya terselubung dong sama klien kita. Iya. Gimana kalau misalnya kita langsung tanyain aja ke Rena? Dia jadi pemegang saham apa enggak di sana? Setuju enggak? Setuju. Kamu tahu gak sih apa yang kamu lakukan itu sangat berdampak buruk bagi karir kamu sebagai advokat? Iya. Terus kenapa kamu lakukan kayak gitu? Oke. Aku punya dua kepentingan. Uang dan uang. Di selain aku ini sebagai pemegang saham PT ABCD Fast Food, dan kalau misalnya mereka kalah, berarti reputasi aku hancur dan saham aku juga di PT ABCD Fast Food bakal rusak dan hilang gitu. Terus di selain aku juga sebagai kuasa hukum klien, dan ya walaupun juga klien kita kalah nanti, kan saya juga dapat untung. Berarti gak ada salahnya dong nolak keuntungan itu. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh teradu advokat Rena Meli SHMH resmi dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, pihak pengadu silakan sampaikan alasan pengaduan Anda. Kami menemukan fakta bahwa advokat Rena Meli SHMH telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat pasal 3B dengan melakukan tugasnya sebagai advokat hanya untuk kepentingan materi semata, pasal 4C dengan menjaminkan kemenangan atas perkara kepada kliennya, dan pasal 4J dengan memiliki kepentingan terhadap kedua belah pihak dalam perkara yang dia tangani. Baik, pihak teradu silakan jelaskan pembelaan Anda. Saya hilaf, Bu. Sidang pembacaan putusan atas pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik advokat oleh advokat Rena Meli SHMA dinyatakan dibuka. Ini semua gara-gara Anda ya.